Nah, kalau di Jawa Timur, dia dan juga pemirsa, ribuan pengunjung menikmati momen libur Lebaran dengan menghabiskan waktu dengan berwisata air di Pulau Bangsering di Banyuwangi, Jawa Timur. Uniknya, pengunjung bisa berenang bersama hiu. Wow, seru. Kalau di Jawa Timur, ada Pantai Bangsering Underwater yang terletak di Desa Bangsering Banyuwangi juga ramai dikunjungi oleh wisatawan Selasa sore. Kawasan wisata yang dikelola oleh kelompok nelayan setempat ini sangat ramai dikunjungi terlebih saat momen libur Lebaran. Selain menikmati keindahan pantai, pengunjung bisa melihat keindahan alam bawah laut dengan snorkeling yang dipatok Rp50.000 termasuk alat sewa dan perahu. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat apartemen khusus ikan hias yang dibangun nelayan setempat. Atau melihat keindahan bawah laut dari atas perahu dengan menyewa perahu glass bottom seharga Rp25.000. Menarik kan? Nah, tak hanya itu, yang paling unik dari pulau ini adalah pengunjung bisa berenang bersama ikan hiu di kerampa apung. Jika pada hari biasa pengunjung mencapai 700 orang per hari, di momen libur Lebaran jumlah pengunjung mencapai 2.000 orang perharinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.